Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Keluarga Happy Pension. Kali ini kami untuk pertama kali buat vlog harian Keluarga Happy Pension. Nah, kebetulan kami punya kegiatan setiap Jumat, yaitu buat masak-masak untuk sedekah Jumat. Nah, kali ini kami akan melakukan kegiatan ke pasar lebih awal. Setelah itu baru kita masak-masak. Perkenalkan, setiap hari saya dibantu oleh menantu. Ini baru setahun saya punya menantu. Saya tidak kasih kemana-mana seluruh rumah karena saya nggak punya menantu lagi. Yang perempuan cuma satunya aja. Ada anak saya satu di Jakarta, jarang pulang. Nah, alhamdulillah dibantu oleh menantu. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah rabbal alamin. Mari sekarang kita ikuti kegiatan Happy Pension ke pasar. Alhamdulillah, kami sudah sampai di Pasar Seririt. Ini pintu masuk Pasar Seririt. Dahulu sebelum COVID ini luar biasa ramai, tapi sekarang karena terdampak pandemi agak sepi Pasar Seririt. Tenang. Sebelum pandemi, Pasar Seririt lumayan ramai. Ekonominya bangkit dengan bagus karena pariwisata jalan terus. Banyak turis yang datang ke sini untuk menyaksikan atau melihat langsung bagaimana pasar tradisional. Karena daerah Seririt ini dekat dengan daerah pariwisata yang namanya Lovina. Tapi sekarang, Masya Allah, betul-betul sepi. Kami bisa berjalan dengan lenggak-lenggok. Kemudian tidak ada orang lalang sedikit, tapi kami bersyukur bahwa untuk makan sehari-hari mencukupi, alhamdulillah. Di pasar ketemu dengan tetangga, kami saling bertegur sapa, terus banyak nanya kenapa di syuting ya. Saya diam aja. Sakila.
Belanja sudah selesai, sekarang kita meluncur untuk pulang ke rumah. Alhamdulillah sudah sampai di rumah. Sekarang kita menuju dapur dan siap-siap untuk masak. Sudah ditunggu nih oleh anak-anak yang mau ngebantu masak. Ada jagung, jagung manis. Ada timun. Apa nih, Mas? Ada waluh labu. Labu maaf ya guys, waluh bahasa Bali. Labu cabai besar, cabai kecil. Apa namanya ini, lemon. Sekarang waktunya siap-siap untuk persiapan masak. Semua bahan dicuci, lomboknya direbus dulu, kemudian di blender kita mau masak ayam pelecing ciri khas Pangastulan Bali. Di tempat saya tinggal ini betul-betul tradisional khas Pangastulan ya, namanya pelecing ayam tauco ati ayam. Pelecing ta ati ayam. Maaf ngomongnya kebelibet karena baru pertama kali bikin vlog, jadi gemeter, jadi mau ngomong apa. Nah, nanti akan dipandu juga caranya buat masakan ini. Ini sekedar aja bumbunya di blender, semuanya dikasih ati, gula merah, dijadikan satu. Kita masak untuk insya Allah 60 bungkus ya. Nah, itu bumbunya. Nah, setelah itu kita ambil daging ayam yang sudah dipanggang tadi pagi. Sekarang dipersiapkan untuk pelecing, digetok-getok, kemudian disuwir-suwir ya bunda-bunda. Ini dibantu oleh menantu dan anak-anak juga, ini anak-anak tetangga yang setiap hari Jumat alhamdulillah datang banyak membantu. Nah, kemudian ayam dikasih bumbu seperti ini, dikasih jeruk limau, kemudian dikasih irisan timun ya. Nah, kita mulai bungkus untuk sedekahnya. Nasi diisi lauknya, kasih timun, dibungkus. Nah, sekarang dibagikan. Tidak jauh-jauh ya bunda, di tetangga-tetangga aja. Alhamdulillah Alhamdulillah sedekah Jumatnya berjalan terus. Alhamdulillah sekitar tetangga dulu. Nanti insya Allah punya rezeki tempat lain. Terima kasih.